Welcome back guys to another episode of Minecraft Diary. Aku bawa balik daripada Nether, aku dapat banyak quartz dan aku dah level 31. Salah satu cara paling best untuk dapat banyak level quartz. Nether quartz, aku tahu panggilan apa tapi aku panggil dia quartz. Pasal kalau kita nak ambil contohnya kita nak ambil charcoal ke apa ke, susah sikit. Pasal dia merata-rata kan, dia macam jarak dia antara satu kelompok ore dengan satu kelompok ore yang lain tu, kita kena jalan sikit. Tapi kalau kita nak ambil quartz, kalau kita pergi ke Nether, dia macam jarak dia dekat dia dan dia ada di kelompok yang banyak lah. Satu benda jadi terjadi sebelum saya start recording. Saya keluar daripada Nether, saya nak pergi ambil lembu punya kulit. Tapi creeper meletupkan. Senang cerita, creeper meletupkan. Dan anak-anak dia jadi, dia dah tak ada ibu, dia ada ayah saja. Bukan sedih pasal tu, sedih pasal kena repair balik benda ni. Taklah fence, aku malas nak buat fence. Pasal kadang-kadang aku buat fence ni aku tak reti bajet. Dahlah jadi fence dia jadi belambak gila fence aku ada. So sekarang boleh kot. Boleh lah, boleh lah, boleh. Cukup kot, cukup kot. Tak ada orang nampak benda tu, tak ada orang nampak kot. Tak ada orang nampak. Okey, lah. Apa dia? Asal aku buat tangga? Aku paling menyampah tangga. Tapi aku buat tangga buat apa? Itu pasal aku buat, aku kumpul vines banyak-banyak ni. Pasal aku tak nak guna tangga ni sekarang, aku ada tangga. Dead. Aku terlupa dead. Okey, kejap ya. Aku nak siapkan nak touch up balik benda ni. Lepas tu kita akan sambung balik recording. Dan dah siap. Well, memang aku nak pindahkan pun, so tak kisahlah. Yang sakit baki tu biar je lah dia belah. Okay, sekarang ni pokok dia dah boleh chop down lah. So, sekarang ni saya nak cuba enchantkan satu pickaxe, diamond pickaxe. Pasal saya nak, kalau boleh, nak dapat fortune. Pasal apa tu, ambil quartz ni lagi untung kalau pakai, kalau ada fortune. So kita ambil kayu sikit, kita buat bookshelf. Dulu kan, dulu masa first main, masa tu masih tak pakai bookshelf lagi tau. Masih tak pakai kulit lembu tu buat buku. Rasa macam wah senang eh buat buku, tak payah cek lembu, bunuh semua lembu dalam world. Bunuh semua. Macam buat apa tak guna pun kan. Tiba-tiba dalam update dah kena guna kena guna kulit lembu. Macam what the hell man, aku dah tak ada lembu dah. Macam mana ni? So sampai itu aku cakap jangan bunuh semua lembu, pasal nanti dia susah banyak nak respawn kan. So macam wow, aku tak ada, dah tak ada lembu, macam mana ni? Wait, tak cukup lagi. Wait, still tak cukup. Banyak? Oh, satu lagi. Well, aku nak cari satu lagi kulit. Selalu macam tu. Kalau kita buat something mesti lagi satu je lagi tak cukup. Nampak gaya ni aku kena bunuh kau lah. Kau kan ada banyak anak tu kan? Tak boleh. Ni, yang forever alone guy ni. Whoop! Tak boleh. Bye. Seriously? I hate this. Jap, aku pergi. Mulai itu pula. Come on, give me your fat skin. Wow. Yes. Minecraft tengah troll dengan aku ni. Minecraft tengah troll dengan aku. Aku nak satu. Okay, come on. You, give me. Aku pakai pedang apa? Knockback ke? Pasal knockback dia tak ada. Kulit. Come on. Don't run away. No, seriously. Kau tak kasi aku. Sini kau. Sini kau. Dah lah, creeper meletup ke tempat farm aku. Sekali ni lah. Oh, you. Kau tak boleh pakai knockback? Takkanlah pakai knockback sebab aku tak boleh ada.
tak logik, tak logik, tak logik. Mana lembu? Aku tak nak bunuh lembu yang dekat situ. Nanti aku kena pancing balik lembu. Tak ada lembu. Tak ada lembu. Okay, nanti kalau dah aku jumpa dan dapat satu kulit lembu, aku akan datang balik. Suara marah. Bukan marah, dia kena troll nama dia. Ada lembu? Kau semua kulit ke? Okay. Well, I will be right. Oh, no, 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 I will not be right back. I will not be right back. Yes, yes, yes. Yes, ladder. Tak sangka Encik Lander betapa susah ni nak dapatkan Lander. Apa tu, Minecraft dia buat satu update dia. You need Lander to make books. Semua dah tu jadi macam wow. Wow, sakit ni hati aku. Okay. Okay, oh, letak sini. Okay, come on, come on. Okay. So, wait, wait, kenapa tak ada ni? Did I do something wrong? 28. Well guys, sekejap eh. Sekejap oh. Okay, I'm back. Dah ada pun. Okay, dah level 30. Level 30. Aku ada orang tu cakap tau, weh kau cakap lah bahasa Inggeris, kau cakap sikit nanti boleh tarik peminat-peminat orang yang tak kerti bahasa Melayu. The problem is Inggeris aku teruk. Bukan teruk sikit, teruk sangat. Kalau korang nak tengok aku cakap bahasa Inggeris, nak aku cakap bahasa Inggeris ke? Tak, malu lah. Masa teruk sangat. Okay, so ada orang tanya aku, ada tak trik-trik untuk enchanting? Aku tak tahulah ni trik ke ni apa ke, tapi setiap kali aku buat macam ni dia jadi. Kan selalu ada tulisan-tulisan ni kan. Aku akan cari yang paling pendek. Macam tadi tu pendek kan. Ha, ni pun pendek. Selalunya lah yang ni saya punya perspektif. Saya yang paling pendek adalah yang paling bagus. Okay, kena tengok eh. Huh, kalau tak jadi tak jadi lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yes, 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 yes. Aku nak angkat tapi aku tak nak tengok benda dia. So trik aku itulah aku cakap. Apa yang aku cakap ni bukan dia betul. Tak semestinya aku cakap ni betul. Ni just pendapat aku je. So aku ada official degree 1 dengan aku ada, oh my god. Well, tak kisahlah. Nanti kalau ada siap XP farm, aku dah banyak XP. Oh ya, mampoi. Biar, aku dah tak nak lah make XP guna quartz lagi. Jadi early game, early game biasa tu lah. Macam tu lah early game. Itulah seronok dia aku suka main. Masa main start world baru aku rasa seronok. Pasal kita semua kena buat sendiri. Kalau ada world tu dah lama, kita semua dah automatic. Ada baki jap aku buat. So sekarang ni saya nak buat quartz block. Pasal saya nak buat bangunan sikit kat kat Nether. Saya cakap Nether base saya tu, saya nak buat nak gunakan quartz block ah. So dia ada dua jenis, ada pillar dengan ada yang apa tu quartz block ni. Tapi saya rasa saya nak apa tu ambil separuh. Okay, so dalam ambil lagi separuh lah. Okay, so quartz block ni dia ada dua texture. Satu yang macam ni dia plain saja, satu lagi dia macam ni dia ada pillar. Tapi pillar ni of course lah dia ada dua texture. Satu satu yang macam naik ke atas ni, yang kedua dia macam peta ni. Dan quartz ni best dia, dia senang nak pecahkan. Masih baik aku ada workpick. Ni kita tukarkan nama jadi workpick. Pasal workpick ni selalu aku gunakan bukan untuk mining, tapi just untuk pecah-pecahkan bangunan. So ni aku dalam peaceful ke? No, aku dalam biasa. Pasal aku terlapak mob. Aku nak pergi ke Nether dan aku nak cuba buat design sikit lah. Design ni bukan design hebat mana, pasal aku pergi ke Reddit, aku tengok ada orang suggestkan. Ada orang tanya kat sana, design apa aku nak buat untuk aku ke Nether ni. Pasal dia pun macam aku juga, dia tak kena nak design. So, eh wait, aku nak
sekarang ni aku nak XP kan, aku nak cuba enchantkan lagi, aku nak fortune tu je aku nak. So sekarang aku tengah kumpul bawah ni, so nanti aku boleh ambil dan dapatkan dia punya XP lah sekali. So let's go to the Nether. Kalau cakap tu aku boleh aja kan. And we are here. Oh yo, enchanted sword, hebat agak. So kita akan cuba buat base kita kat sini. So saya akan buat yang depan ni dululah. Jom kita slowkan sikit pasal bunyi tu memekak. Okay, saya akan cuba buat depan dulu. First saya nak buat entrance dulu. So entrance saya nak guna stone bricks dengan pillar. Yang ni kita just buat untuk texture saja. So macam contohnya saya nak buat macam bazir lah pula guna benda ni. Pasal come on jangan ganggu aku. Kau jatuh. Tak nak pula jatuh. Okay, so sekarang ni saya nak buka sikit. So yang depan ni saya akan guna quartz punya brick. Okay. Ni aku tak tahu, memang aku tak reti design. So macam kalau tak cantik ni jangan marah lah. Well, kat sini aku ada ni ke? Salah. Kat sini aku ada coffee table ke? Kasi aku tak ada. Aku dah buat wood, tak ada. Sekejap aku nak siapkan semua. Okay, sekejap aku tunjuk konsep aku dulu. So aku nak buat pillar ni. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu aku nak buat tangga, dah have slab, jadi macam entrance. Dan kat belakang ni, kat tepi sini, aku nak buat stone bricks bagi yang ni nampak menonjol dan belakang nampak biasa. So sekarang ni saya nak macam ni. Okay, so kita ambil balik kita punya work pick. Dan itu pun pecah sekali. So macam ni lah. Kita akan tengok kejap. Okay, belakang tu stone bricks, depan ni, lepas tu nanti aku buat pillar sikit, mungkin dapat cantik. So kalau dah siap nanti saya akan datang balik lah. I will be right back. Okay sikit ni. Set design. Banyak sangat pilihan ni, aku tak tahu nak buat apa. Well, aku rasa antara tiga tu aku akan pilih yang ini. Aku ada gabungkan sikit semua benda. Dan pasal kat belakang ni, kalau boleh aku nak letak glowstone. Sekarang ni aku masih tak ada fortune, so aku rasa macam berbazir nak ambil glowstone. Well, kalau design ni okay, saya akan cuba buat semua pintu macam tu. Banyak sikit kuasa nak guna. Rasa yang ni tak cukup kot, pasal pillar tu tak banyak sangat. Okay, so just that aku kena banyak ambil guna yang biasa, blok yang biasa dia je. Yang kuat slab ni kena banyak sikit. Dan itu bawah pintu yang tepi ni aku tak fikir lagi. Tak apa, itu nanti aku boleh fikirkan. So kalau dah siap nanti saya akan sambung balik lah. Ambil masa dalam 2-3 hari kot. So I will be right back. Memang lama punya back. Welcome back. Now aku ada kat overworld. Pasal aku nak tunjuk trick sikit. Pasal tadi aku banyak guna, aku guna diamond. So aku tak nak lah macam habis ni, habis durability terus poop pecah, bazir lah. So sekarang ni saya ada buat anvil. Anvil, semua orang tahu anvil tu apa. So saya ada trick sikit untuk kita nak repair dia. Selalunya orang ambil ni, orang ambil diamond dan terus repair. Terus repair sampai dia too expensive. Tak apalah, boleh. And I'm back. Sorry about that. Tadi akak masuk. Dia nak tanya macam mana ni ustazah. So dia cakap banyak sangat soalan dah submit. So sekarang tadi saya cakap, kita apa tu, kalau contoh masuk pickaxe, kita macam orang masuk pickaxe, selalunya orang tengok masuk sini, dia masukkan barang-barang, lepas tu dia repair. Lepas tu dia ambil repair lagi. Sampai macam banyak diamond yang dia guna, sampai cakap tulis kat bawah tu too expensive. So itu adalah cara yang salah untuk kita. Pasal lagi too expensive tu dia pecah lah. So yang paling bagus kita ni, dan kita tukarkan nama dia terus. Dan alamak, tak sampai 20, aku ada 7. Sekejap, bawah ni aku ada kot. Boleh kot. Okay, tak cukup lah pula. Nampak gaya ni aku kena pergi ke Nether jap, nak pergi mining sikit quartz. Dan nanti kalau saya dah dapat level 20, saya akan kembali recording dan kita akan renamekan kita punya work pickaxe, okay? So be right back.
And 2 hours later, no, no lah. Like dua level seterusnya, two levels later. Ha, tu betul. aku dah level 22. So saya akan simpankan semua quads yang ada ni. Okay, tak tersusun, tak apa. Nanti aku kemas balik. So kita nak bukan enchant, kita nak rename. So kita just masukkan rename work pick. So lepas ni kalau contoh dia saya dah repair, dia akan masih level yang sama. Kalau contoh saya nak repair, what the hell are you doing? Suka nak main dirt kat rumah aku eh? Ha? Kau nak mencuri rumah aku? Come here. Come here. Oh hujan patutlah. Itulah binatang paling aku menyampah dalam world ni. Bukan world ni, dalam Minecraft. Suka nak curi rumah aku. Nak curi semua tak apalah, dia curi one block at a time. Well, itu saja plan aku untuk hari ni. So dalam episod akan datang aku cuba nak siapkan sana. No. Episod akan datang aku nak buat mesin lagi satu. Pasal ini dah siap. Aku nak cuba buat bukan mesin, aku nak cuba buat XP farm. Sorry, salah. Nak cuba buat XP farm yang tak menggunakan piston dan redstone. Itu yang aku nak. Yang efficiency ke tak dia aku dah tak nak dah. Aku dah tak kisah dah. So thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.